program susu ibu, ataupun kita panggil bank susu, program perkongsian susu ibu ataupun bank susu. Waktu ketah kerja ni sampai dekat majlis fatwa Perlis, kita bincang dari sudut susuan yang boleh menjadikan anak susuan dengan ibu susuan mahram. Di sana ada beberapa pendapat. Ya, ulama tidak berbeza pendapat, menyusukan anak orang lain akan menjadikan anak tu anak susuan. Tetapi mereka berbeza pendapat pada cara susuan tu yang boleh menjadikan ia mahram, dan juga bilangan susuan. Okey, tengok bilangan dulu. Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan susuan yang menjadikan seorang bayi mahram kepada ibu susuannya hanya semata-mata susu. Tak dikira berapa banyak pun. Sekali pun dah kira okey. Okey? Banyak ke sikit ke, terus jadi mahram. Tidak ada disyaratkan berapa bilangan. Ini Hanafi dan Maliki. Mereka menggunakan ayat Quran yang jelas, yang Allah Ta'ala kata, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ibu-ibu yang menyusukan. Dia tak beritahu berapa. Dan hadis Nabi SAW kata, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Hadis Bukhari. Menjadi haram dengan susuan sama seperti haramnya nasab. Ini Hanafi dan juga Maliki. Adapun Syafi'i dan juga Hanbali, mereka mengatakan 5 kali susuan. 5 kali. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, yang mana Aisyah kata 5 kali susuan. Maka sebab itu pendapat yang dipilih adalah 5 kali lah. 5 kali susuan kerana hadisnya sahih. 5 kali susuan. Isu yang kedua ialah bayi yang macam mana yang menyusu boleh jadi mahram ni? Kalau 5 kali susuan, yang menyusu tu budak umur 5 tahun tak jadi. Dia mesti 2 tahun ke bawah. Innamar radha'ah minal maja'ah. Disebut dalam riwayat, sesungguhnya penyusuan itu waktu kelaparan. Waktu budak tu tak boleh makan benda lain selain daripada susu. 2 tahun ke bawah. So kalau bapa budak minum susu, dia tak jadi apa. Sebab kan ada orang tanya kan, saya terminum lah ni 5 kali kat tu. Tak perlulah untuk datang ke jumpa mufti apa je saya dengan isteri saya ni ustaz. Tak perlu. Tak perlu eh. Hanya budak bawah pada 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Baik. Sifat yang menjadi haram, yang menjadi mahram tu macam mana? Majoriti ulama kata minum susu terus jadi mahram. Tak kira lah minum direct ke, perah bagi minum dalam botol ke, yang penting minum susu eh. Cuma ada sebahagian ulama seperti Zahiriyah dan juga Laits bin Sa'ad, dia kata yang menjadi mahram ni kalau minum susu terus. Kalau perah bagi minum kok botol, tak jadi. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata kalau kita letak di riba dan kita menyusukan, maka di situ timbulnya perasaan kasih seorang ibu pada budak tu, maka itulah yang menjadikan ia mahram. Jadi kalau perah bagi lain, dia kata tak timbul, tak ada perasaan macam mana. Tapi majoriti tak terimalah pendapat tu. Majoriti kata ayat Quran dan hadis tak perjelas kan sama ada minum terus ataupun perah dulu. Tak ada jelas kan. Maka dia kata kita kena amal setakat yang mutlak lah. Okey. Dan para ulama meletakkan syarat susu itu mesti datang daripada perempuan lah.
Sebab zaman-zaman apa? Zaman-zaman kita tengok perempuan pun tak percaya, perempuan ke lelaki ni? Bahaya sikitlah. Jadi kena check betul-betul, perempuan ke betul? Takut-takut bukan perempuan, kan? Nampak macam perempuan, rupanya bukan. Jadi mereka letakkan syarat, mesti susu tu datang pada susu perempuan. Kalau tiba-tiba lelaki ada susu, tak boleh, eh? Boleh? Saya tak tahu. Ulama' dia bincang lah bab tu. Okey? Baik. Maka, bila kita dah bincang-bincang, kita buat keputusan. Sebab apa perlunya program perkongsian susu ibu ni untuk bayi-bayi yang lahir pramatang? Penting juga tu, pramatang. Budak-budak yang lahir tak cukup bulan. Jadi kita bagi dia susu ibu, memang dia perlu, kan? Jadi susu ibu tu akan diletakkan di dalam satu bekas, akan dijaga. Jadi bila perlu dia akan pakai. Okey. Jadi kita pun kata, dari sudut fatwanya, para ulama telah berbeza pendapat tentang beberapa perincian berkaitan hukum susuan, yakni rada'ah. Majoriti, iaitu jumhur, berpendapat penyusuan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung daripada payudara ibu boleh mensabitkan hubungan mahram susuan. Di samping itu, terdapat dalam kalangan ulama' yang mensyaratkan susuan itu hendaklah langsung daripada payudara ibu susuan. Ini seperti pendapat pendapat Al-Layth ibn Sa'ad dan ibn Hazim serta selain mereka. Pandangan ini juga yang ditarjihkan ataupun yang dipilih oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Mustafa Al-Zarqa dan lain-lain. So Qaradawi pilih pendapat yang kata langsung baru jadi mahram. Para ulama' juga ramai yang menyebut bahawasanya percampuran susu berlainan ibu tidak mensabitkan hukum. Selagi mana kita tak tahu mana satu yang dominan. Selagi mana kita tak tahu, bila campur-campur tak tahu mana satu dominan, dia tak jadi mahram. Sebab asalnya tidak mahram. Okay? Demikian juga para ulama' berkhilaf tentang jumlah bilangan susuan yang mensabitkan hukum berkenaan. Majoriti ulama mentarjihkan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Setelah berbincang pandangan-pandangan di atas dan mengambil kira keperluan dan realiti yang ada. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, program bank susu ni bukan ulama semasa sepakat kata boleh. Ada yang membantah. Kerana mereka takut akan berlaku nikah mahram disebabkan oleh pertalian hubungan penyusuan. So ada yang bantah ulama-ulama semasa ni. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Mustafa Zarqa pertahan, dia kata boleh. Kerana apa? Kerana benda ni dianggap sebagai darurat nak menghidupkan nyawa manusia, nak membantu budak yang pramatang ni. Maka sebab itu kita benarkan, tapi dengan syarat. Maka sebab itu fatwa berleh kata, setelah berbincang pandangan-pandangan di atas dan mengambil kira keperluan dan realiti yang ada dalam memelihara nyawa bayi, khususnya bayi pramatang seperti yang telah dibentangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, maka jawatan kuasa fatwa negeri Perlis berpendapat bahawa program perkongsian susu ibu yang dicadangkan oleh kementerian adalah tidak bercanggah dengan hukum syarak. Maksudnya okey, boleh buat. Tambahan pula, apa ni, program kementerian ni dia menepati syarat yang kita letakkan. Apa syaratnya? Kita sebut di sini. Walau bagaimanapun, jawatan kuasa meminta supaya cara pelaksanaan program tersebut mengambil kira perkara-perkara berikut. Pertama, hendaklah mendapat persetujuan dari kedua-dua pihak, iaitu ibu susuan dan anak susuan, kecuali dalam keadaan darurat. So mesti dapat izin lah daripada orang yang punya susu tu. Bukan curi susu dia, dia perah untuk bagi anak dia, kita curi. Kecuali dalam keadaan darurat, maksudnya susu dia je ada dan budak tu kalau tak dapat mati, so kita boleh ambil dulu dan kita bayar lain. Maksudnya kita bagi upah kat dia lah, kita ganti. Sekiranya berlaku susuan sebanyak 5 kali kenyang ke atas, bukan 5 kali kenyang ke atas, 5, 6, 7 ke atas dari seseorang ibu susuan yang sama dengan rekod yang jelas, maka kedua-dua pihak, iaitu ibu susuan dan anak susuan, hendaklah mengetahui antara satu sama lain. Ini bagi menjaga hukum hakam yang berkaitan dengan mahram. So memang kementerian dia kata, bila kita ambil je susu ibu ni dalam program perkongsian ni, kita akan letak labeling, kita akan letak nama, kita akan letak butir-butiran.
kita akan rekod, bukan main tuang dalam bekah macam apa bubu ansyura tu. Dah, kita akan letak labeling, kita akan letak supaya kita dapat kesan dia ni menyusu dengan siapa, dia ni menyusu dengan siapa. Jawatan kuasa juga ingin memaklumkan bahawa wujudnya keluasan pendapat dalam hal ini, di mana para ulama seperti Laith bin Sa'ad, Ibn Hazim, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mustafa Ar-Zarqa dan lain-lain mensyaratkan susuan itu berlaku secara langsung daripada payudara ibu. Maka bagi yang berpegang dengan pendapat ni, dua perkara yang disebutkan tidak menjadi syarat. So kalau katalah satu orang dia ambil pendapat yang kata mesti susu secara langsung, maka dua syarat di atas tak perlu lah. Tak perlu ada rekod. Sebab dia kata saya bukan susu direct. Ada masalah sahih bersama. Saya bukan susu, anak saya bukan susu direct daripada ibu susuan tu, susu yang tak direct. So kalau dia ambil pendapat majoriti baru